Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk bersatu tidak cukup jantan untuk tandingkan jawatan presiden. Jika sebelum ini Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM sering persendakan UMNO kerana tidak tandingkan jawatan presiden, maka kali ini perkara yang sama menimpa Bersatu pula. Ketika itu Bersatu perguna ahli UMNO yang berstatus pengkhianat ataupun digelar cluster broker untuk menemplak UMNO kerana tidak izinkan UMNO pertandingkan jawatan presiden dan timbalannya. Perbuatan Bersatu ini dipercayai atas sebab arahan Tun Mahathir yang mahu Dato' Ahmad Zahid Hamidi ditukar kerana enggan akur bubarkan UMNO. Tun Mahathir mahu Presiden UMNO yang akur kepadanya dan membawa UMNO sujud kepadanya melalui arahan Bersatu. Namun Presiden UMNO Dato' Ahmad Zahid Hamidi berdiri teguh enggan tunduk hatta dikenakan pelbagai kes yang direka untuknya. Kini masa berlalu dan tanpa dijangka Parti Bersatu pula membuat keputusan tutup pintu untuk dipertandingkan jawatan presidennya pada Oktober ini. Bersatu mahu kluster penyaka wang negara dikekalkan sebagai presiden. Mungkin Parti Bersatu tahu apa akan jadi kepada Parti Bersatu jika calon-calon yang banyak wang bertanding. Harus diingat bahawa puluhan bilion wang rakyat telah lesap di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin ketika darurat PKP yang sangat panjang. Selain dari banyak kes-kes sedia ada terhadap pemimpin Bersatu melalui skim Jana Wibawa berpuluh bilion juga unaccounted for kerana dibelanja di bawah akta darurat. Wang ini entah pergi ke mana kerana ketika parlimen mencadang untuk membuka perbahasan bagi membincang perbelanjaan wang ketika darurat oleh Dato' Azalina, seluruh ahli parlimen Bersatu bersama ahli parlimen PAS berpakat keluar Dewan Parlimen bagi menggagalkan perbincangan berkenaannya. Maka rakyat tidak dapat dengar ke mana wang dibelanja, apa yang dibeli, berapa yang di-markup dan siapa yang dapat. Sehingga hari ini individu seperti Khairi Jamaluddin masih kelihatan suci walau pelbagai persoalan timbul berkenaan pembelian vaksin baik dari segi jumlah vaksin, jumlah kos, jenis-jenisnya dan juga soalan-soalan lain kerana berlindung bawah akta perbelanjaan darurat. Maka bayangkanlah apabila pemimpin-pemimpin kaya Bersatu yang semua ada wang yang mungkin diparking penerima tender dan projek berlawan sama sendiri. Pasti hancur Parti Bersatu. Kluster broker adalah individu yang terpaksa ikut perintah Muhyiddin dan Mahathir atas sebab telah diketahui akan beberapa kesalahan dan penyelewengan mereka yang boleh dipegang. Ada juga yang sekadar Mahathir batuk pun sudah ketakutan. Mereka tidak seberani Najib Razak, Zaid Hamidi, Ahmad Mazlan dan Syaril Samad untuk tidak tunduk kepada Mahathir. Mereka tidak cukup jantan. Bersatu tidak cukup jantan untuk tandingkan jawatan presiden. Jika sebelum ini Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM sering persendakan UMNO kerana tidak tandingkan jawatan presiden, maka kali ini perkara yang sama menimpa Bersatu pula. Ketika itu Bersatu perguna ahli UMNO yang berstatus pengkhianat ataupun digelar cluster broker untuk menemplak UMNO kerana tidak izinkan UMNO pertandingkan jawatan presiden dan timbalannya. Perbuatan Bersatu ini dipercayai atas sebab arahan Tun Mahathir yang mahu Dato' Ahmad Zahid Hamidi ditukar kerana enggan akur bubarkan UMNO. Tun Mahathir mahu Presiden UMNO yang akur kepadanya dan membawa UMNO sujud kepadanya melalui arahan Bersatu. Namun Presiden UMNO Dato' Ahmad Zahid Hamidi berdiri teguh enggan tunduk hatta dikenakan pelbagai kes yang direka untuknya. Kini masa berlalu dan tanpa dijangka Parti Bersatu pula membuat keputusan tutup pintu untuk dipertandingkan jawatan presidennya pada Oktober ini. Bersatu mahu kluster penyaka wang negara dikekalkan sebagai presiden. Mungkin Parti Bersatu tahu apa akan jadi kepada Parti Bersatu jika calon-calon yang banyak wang bertanding. Harus diingat bahawa puluhan bilion wang rakyat telah lesap di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin ketika darurat PKP yang sangat panjang. Selain dari banyak kes-kes sedia ada terhadap pemimpin Bersatu melalui skim Jana Wibawa berpuluh bilion juga unaccounted for kerana dibelanja di bawah akta darurat. Wang ini entah pergi ke mana
kerana ketika Parlimen mencadang untuk membuka perbahasan bagi membincang perbelanjaan wang ketika darurat oleh Dato' Azalina, seluruh ahli Parlimen Bersatu bersama ahli Parlimen PAS berpakat keluar Dewan Parlimen bagi menggagalkan perbincangan berkenaannya.